Jadi kawan-kawan semua, hari ini saya bahagia lagi ya. Disodorkan oleh paslon 02, 6 ahli rontok semua. Terutama ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 4. Dan ahli 5 juga sebenarnya. Karena semua ahli ini mendalilkan bahwa MK itu hanya hitung-hitungan. Kan begitu ya. Ahli Asrun begitu bilangnya. Kemudian ahli Hair Ramadan juga bilang begitu. Ahli siapa lagi? Margarito Kamis, walaupun hari Kamis tetap bilang begitu. Kemudian ahli Anidudin Ilmar ngomong begitu. Dan Edi Hiari to some extent ngomong begitu juga dalam perspektif pidana. Yang terakhir memang tidak bicara begitu karena dia pemerintahan, ahli administrasi. Apa yang bisa teman-teman lihat? Itu sudah tertolak. Tertolak oleh pernyataan hakim MK sendiri di persidangan. Ya. Prof. Saldi mengatakan, coba lihat itu. Itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Selesai. Baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli, dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik. Menurut hemat kami sebenarnya saksi yang dihadirkan itu tidak menerangkan apa-apa. Ya, hanya ya, ngomong-ngomong saja, nggak jelas apa yang diomongkan. Jadi saya mulai mempertanyakan itu, kan, kok bisa form C hasil ini seharusnya yang menurut saya ini kan suci gitu, ada sesuatu yang harusnya tidak ditemper lah. Ya maksud saya, dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan pilpres. Saya melihat bahwa Bawaslu dalam posisi yang pasif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.